Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD kembali digelar. Kali ini tempatnya di Desa Citalahab, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. TNI dari Kodim 0612 Tasikmalaya bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, dan perbaikan rumah tidak layak huni. Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya, Letnan Kolonel Infantri Nur Ahmad mengatakan, TMMD ini merupakan program rutin yang ditujukan untuk membangun daerah-daerah yang bermasalah dengan infrastruktur. Untuk tahun ini, tempat yang dipilih adalah Desa Citalab, yang salah satunya adalah mengaspal jalan sekitar 1.300 meter dan merehabilitasi puluhan rumah tidak layak huni. Alhamdulillah untuk pelaksanaan program TMMD mulai dari awal sampai dengan pra-TMMD sampai dengan hari ini berjalan sesuai rencana. Kita lihat anggota kita yang di lapangan, dengan demikian juga dengan masyarakat, mereka cukup antusias untuk mensukseskan program ini. Masyarakat begitu antusias dari Pak Kepala Desa, mereka setiap hari juga membantu di lapangan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Dandi menambahkan, TMMD ini juga merupakan salah satu jalinan kemanunggalan antara TNI dengan masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan dalam membangun pemerataan pembangunan daerah.